spesialis. Oke, naruh dulu. Yang bikin perencanaan ini Pak Camat, lu nawar. Lu kepala dinas yang kedua, Pak Kartu. Iya, benar. Proyek itu perencanaan kepala dinas ini. Pak. Alihnya ikut cat, pindah gede, pindah gede. Alihnya tak menolong. Wah, Pak Sol, lagi HP KB baterai, cas lain. Kira-kira menang. Kenapa saya harus sampaikan ini, Bapak dan Ibu sekalian? Saya untuk menyelesaikan program Dream Siba ini dijegat oleh yang namanya Tito. Bupati Aceh Barat. Teguh Alaidin Sah. Tito telepon saya dari tapak tuan, Bapak dan Ibu. Bang, di mana posisi? Bang Pidi, Tito. Ada apa, Tito? Bang, kita ketemu sebentar. Ini tanda-tanda rahmat. Karena turun rahmat itu biasa pada saat hujan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya katakan saya tidak sempat karena saya harus berangkat ke Jakarta. Pak Tito mengejar Bupati. Bang, di simpang jalan boleh kita ketemu? Di simpang jalan boleh, Pak? Umat itu gimana? Di mana nih? Pak, begini, saya tunggu di warung di kaki jembatan Bumbun itu. Kalau ada jembatan yang banyak E ya, kena warung lah ini Pak Camat. Akhirnya di situ makan mie. Pak Kelly ya. Ya, dengan Pak Kelly saya pergi dulu kalau saya tidak salah. Jadi kita duduk di situ sambil makan mie dengan Pak Camat. Pak Bupati, Pak Bupati sampaikan Bang bagaimana caranya, saya tidak tahu Bang. Saya minta tolong Bang. Minta tolong Abang kembangkan transmigrasi Green Tiba. Saya begitu nama Green Tiba, di mana itu? Di mana barang itu? Di mana dari Pak? Pokoknya Bang, Abang bikin saja dulu itu, akan cari dana, saya nak tahu. Saya minta tolong Bang. Saya minta tolong, saya dengan 10 jari angkat tangan ini Bang, Abang tolong. Pokoknya untuk transmigrasi di Green Tiba itu muncul. Baik itu, tapi dijamin tidak ada persoalan di sana, kawasan itu. Enggak Bang, insya Allah tidak. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang menjadi dasar saya pulang, terus saya panggil kawan-kawan, tolong alokasikan anggaran perencanaan untuk Green Tiba. Cek lokasi memungkinkan, kembangkan tidak memungkinkan, cut off. Ternyata memang menjanjikan Green Tiba ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya dari awal terlibat di sini Pak Nyaman. Jadi narohdun, najiwadun ini. Manhum yang Pak Camat bilang pun 2 hektar no. Dan yang wilayah kerja Pak Camat yang bagian dari tantangan saya juga untuk Pak Camat kan? Yang nubir no, karena lampu belah deh ngering urun bujik lampu lu gimana cara yang urutan Pak Camat. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, itu beberapa hal yang penting kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon minta maaf Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyebut 1-2 nama, tidak berpretensi, tidak bermaksud Bapak dan Ibu saya menggurui, mendikin, ini mungkin tidak Bapak dan Ibu. Tidak menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada perasaan itu, saya dengan 10 jari saya akan menyatakan permohonan maaf. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini beberapa hal yang penting dan pantas kami sampaikan pada kesempatan ini. Pak Marwan, ada mau tambahkan yang masih kurang saya sampaikan? Mungkin ditanya keseriusan mereka, Pak. Sudah saya tanya tadi, Yohana tadi. Sudah, ini udah dengar kamu dong. Ya, saya serius, Pak. Barawanya yang megeno, karena Taino yang betul gede. Ya, lu pulang bahasanya. Bahasanya. Ya, bagus bahasa Pak Marwan ini. Kalau Bapak Ibu serius di sini, atai kampung, negulam kenal. Kena prehatanya alian dengan nipatu licin, mengkuo kedi. Ya, saya balik ya. Kalau Bapak Ibu serius menurut Pak Marwan, Pak Marwan ini orang yang 17 tahun Pak Camat di lokasi transmigrasi UB-nya trans. Yang paling parah yang hai dan depan itu depannya Pak Marwan. Yang Pak Marwan itu dorongnya Pak Camat. Menurut Pak Marwan serius itu kalau atanya minta mangan di hino, atanya kampung nebeik hino, nebeik hino. Tapi kalau ini turun ke kampung, berarti tidak serius. Ya. Pertanyaan saya, serius Irono menempati lokasi terang Green Tiba? Serius. Tak serius Pak Marwan. Tapi tugas Irono 2 minggu ke balik lah kenal. Ya Pak Marwan ya. Pak Marwan secara khusus saya tugaskan untuk 2 minggu ke depan. Karena pembinaan semua lokasi terang ada di tangan Pak Marwan. 2 minggu ke depan saya melihat dan laporan dari Pak Marwan untuk saya. Ya baik. Punya ada tambahan? Bukan, yang perlu saya sampaikan, bukan minyak saya suruh pidato, saya pidato. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih atas penantiannya yang sudah cukup lama dari pagi saya kira. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah awal Bapak dan Ibu untuk keberhasilan kita semua.
menjemput masa depan yang lebih baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langkah kita akan mendapat berkah dan rahmat dari yang Allah yang Maha Kuasa. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.